Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 akan membuat nasi goreng telur. Ya, dari tugas yang diberikan oleh Bu Santi yaitu makanan serealia. Mari ditonton. Yang pertama ada pisau. Kita memotong daun bawang. Ini daun sop. 2 buah tomat. Ada 2 buah tomat yang segar. Siap. Lalu di sini ada 3 bawang merah. Ada kecap manis, bango. Lalu di sini ada garam untuk mempersedap makanan nasinya. Lalu di sini ada minyak untuk menggoreng nasinya. Dan bahan utama minyak. Nasi. Selang ngomong. Cabai merah, bawang putih, dan beberapa telur. Jadi proses memotong daun bawangnya. Ya potong dulu. Itu dia kali, woi. Cuma segini. Segini kan, Mek? Tuh. 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 Pakai tomat, ya? Tidak, mau dipotong dulu. Tidak, mau dipotong dulu. Telur. Inilah nasi goreng buatan kelompok kami. Buat minuman, yaitu kolak jagung. Nah, ya. Jelah. Tengok aja nanti. Mereng karena. Hai, Bahlul. Lupa yang di tangan. Wah, kunci tempat masa ini. Masa apa? Mana? Yang kayak tadi. Baik. Maksudnya di Lampung itu kita aduk. Susu kental manis ke dalam mulut. Satu bungkus. Itu puding. Weh. Pertama kita masukin pudingnya. Dan kita masukkan air 500 ml. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.